Devi Rahmawati. Hadirin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ketua Polda Metro Jaya dalam acara arahan top penaya bidang kesehatan, kekuatan kebatin, dan masyarakat bangsa dan negara. Ya Allah, ampunilah mudah bersama pimpinan kami, juga bersama kedua orang kami. Berbaca hati dengan penyiasana, wafikan yang mengisi, berjalan bersama. Dan beberapa arahan beliau adalah yang pertama, jangan sampai karena perbuatan oknum tercela kemudian rusak karena nilai setik, rusak susu sebenarnya. Sudah banyak yang dilakukan oleh Polantas, mulai dari PSBB, PPKM, penyekatan dan sebagainya, tapi itu tercederai oleh oknum-oknum pelaku Polantas yang nakal. Oleh sebab itu, ke depan perintah beliau adalah kami akan mengedepankan sosok-sosok Polantas yang sebagai penolong dan pelindung masyarakat. Kemudian dari segi penegakan hukum, kita akan sedikit demi sedikit mengganti penegakan hukum manual dengan berbasis tilang elektronik. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Kalau luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.